Gaya berpakaian pria yang disukai wanita memiliki penampilan yang menarik dan terawat adalah impian bagi semua pria. Pasalnya, bukan hanya wanita saja yang harus memperhatikan penampilannya. Pria pun juga harus peduli dengan penampilannya. Ketika pria memiliki penampilan yang baik, hal itu bisa menambah kepercayaan dirinya. Anda tidak harus memakai jas atau tuxedo setiap saat agar terlihat menarik. Anda bisa mengkombinasikan beberapa gaya berpakaian Anda ke dalam gaya berpakaian sehari-hari. Jika Anda memiliki gaya berpakaian yang sedap dipandang, maka tentu para perempuan juga akan lebih tertarik. Berikut beberapa gaya berpakaian pria yang disukai wanita yang bisa Anda jadikan referensi untuk gaya berpakaian. Yang pertama, kemeja polos. Gaya berpakaian pria yang disukai wanita pertama adalah gaya pria yang memakai kemeja polos. Pria yang memakai kemeja polos akan terlihat rapi, bersih, dan sedap dipandang. Anda bisa memakai beberapa warna dasar seperti hitam, putih, biru muda, biru tua, atau abu-abu untuk memberikan sentuhan maskulin. Jika kesan careful dan fun yang ingin Anda tampilkan, Anda bisa memakai warna salem, pink muda, krem, dan hijau muda. Anda bisa menggunakan kemeja polos dengan potongan slim fit agar makin stylish. Selanjutnya, Anda bisa padu padankan kemeja polos Anda dengan celana jeans untuk tampilan santai dan memakai celana chino untuk tampilan smart casual. Kedua, kaos polos dan jeans. Gaya berpakaian pria yang disukai wanita selanjutnya adalah kaos polos pria dan celana jeans. Tampilan pria akan makin terlihat maskulin dan sporty jika memakai kaos polos atau yang biasa kita dengar dengan nama kaos oblong. Tampilan kaos ini memang sangat effortless dan cocok digunakan untuk bersantai atau untuk hangout bersama teman. Namun, Anda juga perlu untuk memastikan ukuran kaos yang sesuai dengan tubuh Anda. Karena jika ukuran kaos terlalu kecil, akan terlihat ketat dan sesak di badan. Sedangkan kaos yang terlalu longgar juga akan menimbulkan kesan berantakan. Pastikan panjang kaos tidak melebihi saku celana Anda dan padankan dengan celana jeans dan sepatu boot untuk gaya lebih maskulin. Ketiga, sepatu yang tepat. Memiliki sepatu yang tepat bisa meningkatkan gaya berpakaian Anda. Setiap tempat atau acara memiliki jenis sepatu yang berbeda. Jangan memakai sepatu olahraga jika Anda ingin dinner dengan pasangan Anda atau jika Anda sedang pergi ke pantai. Pastikan Anda memilih sepatu yang tepat untuk segala acara. Keempat, gaya rambut menarik. Saat ini sudah banyak pilihan gaya rambut menarik untuk pria. Gaya berpakaian pria yang disukai wanita makin lengkap dengan gaya rambut menarik. Anda dapat memilih tatanan rambut yang sesuai dengan karakter dan bentuk wajah Anda.
Jika Anda mengalami kesulitan memahami gaya rambut yang menarik untuk Anda, Anda bisa bertanya kepada barber di barbershop terdekat di daerah Anda. Jangan lupa untuk memakai pomade atau minyak rambut agar tatanan rambut Anda terlihat tertata dan rapi. Kelima, denim. Gaya berpakaian pria yang disukai wanita berikutnya adalah denim. Saat ini sudah banyak bahan yang menggunakan denim. Bukan hanya celana seperti kemeja, jaket, tas, dan bahkan sepatu. Barang yang berbahan denim tentu akan meningkatkan penampilan Anda karena bahan denim memberikan kesan maskulin. Anda bisa padupadankan celana jeans gelap dengan kaos polos berwarna hitam serta jaket denim dan sepatu sneakers untuk kesan maskulin dan sporty. Nah, itulah gaya berpakaian pria yang disukai wanita. Anda juga bisa memakai parfum untuk melengkapi penampilan Anda. Hampir semua wanita menyukai pria berpenampilan menarik serta wangi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.